kamu lakukan hari ini? Belajar tentang angka. Tinggal satu telur lagi, tetaplah mencari. Ayo mulai mencari telur Triceratops. Level 23. Tarik gembor dan sirami angka. Bunga yang cantik akan mekar. Terlihat bagus sekali, 6. Jawaban benar. Ayo kita sirami angkanya. Terlihat bagus sekali, 7. Ayo kita sirami angkanya. Terlihat bagus sekali, 8. Dapatkan skornya. Ayo kita sirami angkanya. Terlihat bagus sekali, 9. Kamu hebat sekali. Pintu 6. Ye, kamu benar. Pintu 7 terkunci dan diperlukan 7 biskuit untuk membukanya. Pintu 8. Jawaban benar. Pintu 9. Dapatkan skornya. Level 25. Gambar bentuk. Apakah kamu pernah mencoba untuk membuat pola dengan menggambar bentuk? Ayo cobalah. Tarik titik untuk menggambar bentuk. Thank you.
persegi. Persegi panjang. Jawaban benar. Semangat terus. Ayo kita cari telur Pterosaurus. Level 26. Mencocokkan bentuk. Apa kamu tahu cara membereskan balok-baloknya? Ayo cobalah. Segitiga. Oval. Segitiga. Oval. Dapatkan skornya. Persegi. Trapesium. Persegi. Trapesium. Kamu hebat sekali. Trapesium. Setengah lingkaran. Trapesium. Setengah lingkaran. Benar. Level 27. Mencocokkan bentuk. Ada banyak sekali kartu. Ketuk untuk membuang kartu dengan bentuk yang sama. Trapesium. Segitiga. Persegi panjang. Jawaban benar. Segitiga. Dua kartu ini memiliki bentuk yang berbeda. Persegi. Lingkaran. Dapatkan skornya. Oval. Trapesium. Persegi. Kamu hebat sekali. Level 28. Urutkan berdasarkan fungsi. Pertanyaan pertama. Ayo isi truk dengan produk-produk yang berjenis sama. Apakah kamu sudah melihat bahwa truk diisi dengan buah-buahan? Benar. Pertanyaan kedua. Aku bisa melihat bahwa truk diisi dengan peralatan dapur. Jawaban benar. Pertanyaan ketiga. Kamu sudah mengetahui bahwa truk diisi dengan alat tulis?
level 29. Urutkan berdasarkan fungsi. Pertanyaan pertama, aku sudah meletakkan sebuah barang yang tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan yang lain. Bisakah kamu memeriksanya? Ini petunjuknya. Itu bukan buah. Kamu hebat sekali. Pertanyaan kedua, aku sudah meletakkan sebuah barang yang tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan yang lain. Bisakah kamu memeriksanya? Petunjuk lain, itu bukan mainan. Yeay, kamu benar. Pertanyaan ketiga, aku sudah meletakkan sebuah barang yang tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan yang lain. Bisakah kamu memeriksanya? Barang yang aku sudah tempatkan bukan untuk olahraga. Jawaban benar. Level 30. Mencocokkan menurut fungsi. Pertanyaan pertama, hubungkan dua kartu yang berkaitan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Dan hafalkan. Hewan kecil seringkali muncul di padang rumput. Ayo kita lihat. Pertanyaan pertama, anak-anak, cobalah untuk mengingat hewan yang berlari masuk ke dalam rumah. Beritahu aku, hewan mana pada gambar yang berlari masuk ke dalam rumah? Jawaban benar. Pertanyaan kedua, berapa banyak anjing yang berlari masuk ke dalam rumah? Itu salah. Ayo coba lagi. Dapatkan skornya. Pertanyaan ketiga. Beritahu aku, hewan mana pada gambar yang berlari masuk ke dalam rumah? Kamu hebat sekali. Kamu telah temukan telur dinosaurus. Hebat. Level 32. Perhatikan dan hafalkan. Pertanyaan pertama, harap ingat-ingat dua kepiting dengan gerakan yang sama. Sekarang, ayo temukan kepiting dengan gerakan yang sama. Yeay, kamu benar. Pertanyaan kedua,
dapat ingat-ingat dua mutiara dengan warna yang sama. Sekarang, ayo temukan mutiara dengan warna yang sama. Jawaban benar. Pertanyaan ketiga. Harap ingat-ingat dua bintang laut dengan warna yang sama. Sekarang, ayo temukan bintang laut dengan warna yang sama. Oh, salah. Ayo coba lagi. Dapatkan skornya. Tidak dapat mengunduh. Ayo mintalah bantuan ayah atau ibu. Mohon selesaikan verifikasi orang tua. Dapatkan bantuan dari mama dan papamu. Pengunduhan dimulai. Kamu bisa segera bermain. Pengunduhan selesai. Ayo mulai bermain. Level 33. Perhatikan dan hafalkan. Kontes menemukan kepiting telah dimulai. Jangan berkedip. Pertanyaan pertama. Ayo kita lihat kepiting dengan saksama dan temukan di ember mana dia berada. Anak-anak, ada di ember mana kepiting itu? Itu salah. Ayo coba lagi. Kamu hebat sekali. Pertanyaan kedua, terus perhatikan kepiting itu. Di ember mana kepiting itu? Yeay, kamu benar. Pertanyaan ketiga. Terus perhatikan kepiting itu. Anak-anak, ada di ember mana kepiting itu? Itu salah. Ayo coba lagi. Level 34, temukan pola. Ayo gantung benderanya. Lihatlah milikku biru versus biru. Biru versus biru. Merah versus merah. Merah versus merah. Sekarang giliranmu. Kamu perlu menggantung sebuah bendera merah di sini. Ya, begitu saja. Pertanyaan pertama, ayo kita cari tahu apa yang harus digantung pada tali ini. Dapatkan skornya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Ayo. Yeay, kamu benar. Level 35. Pola AB. Sekarang, kamu bisa menjadi tukang kebun kecil dan mulai menanam bunga. Pertanyaan pertama, ayo kita cari tahu jenis bunga apa yang harus ditanam di pot bunga ini.
Pertanyaan kedua. Ayo kita cari tahu jenis bunga apa yang harus ditanam di pot bunga ini. Dapatkan skornya. Pertanyaan ketiga. Pengunduhan dimulai. Kamu bisa segera bermain. Pengunduhan selesai. Ayo mulai bermain. Tidak tersedia untuk saat ini. Ayo coba. Level 36. Pola ABB. Kereta sudah siap untuk mengirim produk. Ayo kita temukan pola dari bentuk kot kubus. Silinder. Silinder. Kubus. Silinder. Silinder. Yang hilang di sini adalah silinder. Tolong letakkan silinder di atas kereta. Ya, begitu saja. Pertanyaan pertama. Ayo kita cari tahu produk apa yang harus diletakkan di atas kereta ini. Hei, kamu benar. Pertanyaan kedua. Jawaban benar. Pertanyaan ketiga.